tahu. Di pertandingan final antara Jayapura City melawan Persib Putra, kemudian dilangsungkan kembali lagi terjadi perebutan perebutan adalah Bernard Bernard langsung saja ke depan dan dipegang oleh Madan, umpan kepada Rahmat, langsung kepada Rahmat terjadi perebutan perebutan. Saya dia maju dong pasang layar ini. Lihat yang terjadi suruh orang lain. Oh begitu. Yang gue yang saya. Di sana jadi ada malas dibuang saja bola tadi. Oh,
kota Bekasi melambung di atas muncar gawang dari Jayapura City. Terjadi lagi-lagi tendangan bebas. Tendangan gawang buat anak-anak dari Jayapura City. Atas langsung saja di sana ada Iwan, Iwan mencoba kembali bekal kota dari Iwan. Rupa pada pada Wahid, Wahid menari-nari rupa pendek. Yang dibuat oleh Iwan, kembali lagi Iwan. Langsung saja dari Iwan, dari Iwan Allah, lagi Iwan. Rupa pada Iwan, sayang dari Bisa, yang tadi bola tadi. Iwan dapat membantu, mencuri bola. Kembali kepada Wahidu, yang dibuat oleh Pangkal Tim. Rupa pada Iwan, Pangkal Tim, langsung saja dari kembali. Oh, itu dari dalam video itu pohonnya masuk. Iya. Kita saksikan bersama-sama yang menjadi eksekutor tendangan bebas para sore hari adalah Oke Manyani sang kapten adalah mantan pemain timnas Indonesia. Sudah tiba di tanah air kita berada di Liga Dua untuk meramaikan Liga Rantau Negara. Kita saksikan bersama-sama yang menjadi atas adalah Oke Manyani. Oke Manyani. Inilah saat spesialis tendangan bebas. Para pemain
pengertian tadi. Salah. Kembali lagi. Bola di saya. Kembali Wati. Umpan ke depan dia. Pelanggaran untuk sementara, pergantian pemain untuk
tadi kan jalan kurang itu jalan lari kosong saya terus dapat bola. Iya. Kelihatannya ditandu sekarang kita saksikan tendangan juga akan dilakukan oleh PS Pasita Putra Maluku. Sementara dari para pemain Jayapura City membuat kabar hidup saudara-saudara, masih kita saksikan di sana ada Pesari, ada Madan menghadapi bola, masih asyik memberikan batas garis untuk pemain-pemainnya. Kita saksikan pemain dari PS Pasita ini, di sana ada Madan lewat punggung 5. Ada saja, langsung saja saudara-saudara tembakan yang dilakukan oleh Pesari tadi oleh Freddy. Masih Jayapura City saudara-saudara, sudah dilakukan yang ditunjukkan adalah Alham dikatakan kembali Yokas manajer dia bekerja sama dia dengan pemain bekerja sama lagi kembali masih mencari teman saudara-saudara masih ada di sana di tujuh namun dapat dikatakan kembali oleh nomor 33 di sana ada Rahman dia dengan 33 bekerja sama dengan Alam datang Yokas membantu masih dapat bekerja masih dapat bekerja bekerja sama yang di tujuh adalah gol saudara-saudara. Tidak ada yang ini, ada gerakan tambahan. Pelanggaran menyebabkan pertahanan dari PS terjadi dia tadi dengan Otto. Kembali tendangan dan medis. Kemarin dia menghindar mal? Iya. Nice.
Langsung, oke. Tunggu bola sampai. Jangan tunggu kejar. Habis jadi ini kan sudah capek dia. Ada penyerang Jepura. Iya, sudah ada. Hanya tertarik cuma tuh main-main bola saja. Itu jadi bola andalkan Oko, eh. Tiga orang jaga dua. Kalau ada yang cetak tadi. Nah ini bungkus permainan nih. Mana? Belakang. Nanti aku ada tuh. Memang ada target ini yang pas. Supaya dia bisa tarik pemain. Iya. Misalnya ini kalau Oso taruh dia. Atas. Lagi depan. Karena kau syuting itu bola yang lebar. Mana tadi? Dia mau keluar soalnya. Apa? Ada yang keluar tadi. Sudah keluar, man. Siapa mau keluar? Oh iya. Perti. Ada fatur yang ganti. Hai, juara beli. Baru tidak bisa. Ya ini tidak bisa pegang bola. Thank you.
parkir tidak ada yang lain-lain. Kembali. Ya kembali. Ini dia. Ini sudah putus saja. Pegang bola bagaimana kak ini? Bang, kalah tak bola. Kalau itu mulia itu
Tapi ya main over begitu tuh. Pasti Lombok yang masih itu Aris. Aris tidak pernah dikasih waktu. Aris yang pirang itu. Bagus ya itu tuh. Masih bencung itu berapa? Oh,
tangan lagi lah, siapa ini? Sudah bang, sudah, sekarang terus kita. Wasit merah, menambah 2 menit. Untuk pertandingan, sudah akan selesai. Untuk sementara, skor Jayapura melawan Pasifa Putra 2-0 unggul Pasifa Putra Maluku. Ya, supporter para Sarawak ini. Ya, semangat. Kartu merah, Mas. Owen kartu merah. Mendapatkan jarak kartu merah atas tindakan sangat merugikan tim dari Jayapura City. Kalau bola tadi boleh ya. Bawa saja dari sektor kita lagi di bola lain dan melakukan bola umpan saja kepada Budi langsung Budi mencetak bola langsung bola umpan saja kita tidak ada kembali salah satu bola dari Pasifa Putra kepada Putra tadi bagus tembak bagus lebih menegangkan lagi. Ah, ada orang ini. Kedua antara Jayapura City melawan Pasifa Putra Maluku dengan skor 2-0 dari Pasifa Putra. Baik, sekarang kita lanjutkan acara penutupan Liga kali ini bersama Dian Nadia kepada teman-teman kami dia untuk menyampaikan segala sesuatunya dalam rangka acara penutupan. Acara penutupan Liga Rantau. Kepada semuanya, mohon di bagian depan dari tentara untuk pindah dulu dan depan.
orang jatuh yang sabar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami yang terhormat Bupati Halmahera